mencari rekan di sana. Sarafia menunggu timing yang pas. Oke, tembak Martinez. Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Di video kali ini kita akan lanjutkan kompetisi lagi. Oke my friends, setelah kita berhasil memainkan DLC terbaru dari PES 2020 ini, yaitu di UEFA Euro-nya, menggunakan Portugal dan menjadi juara satu di Eropa. Oke my friends, sesuai janji gua, kita akan lanjutkan lagi kompetisinya, tapi dengan level yang berbeda, yaitu level Legend. Sebelum kita menuju ke FIFA World Cup, alangkah baiknya kita akan mainkan dulu di Copa America. Karena banyak banget nih di kolom komentar yang komen, "Bang, cobain Copa America, Bang." Oke guys, langsung saja. Di sini kita bermain satu tim, match levelnya Legend, match time-nya 8 menit dan injuries-nya on. Langsung oke. Dan setelah di Euro menggunakan Portugal yang ada Ronaldo-nya, kita akan pilih Argentina. Karena di sini ada sang rival abadi, Messi tekesi-kesi. Yeah. Dan oke guys, karena grup stats-nya masih terlihat kacau, kita akan sesuaikan dulu dengan aslinya. 1 minute 37 seconds later. Oke guys, gua udah usahain sesuaikan dengan yang aslinya. Ada beberapa tim yang gak bisa masuk di sini, yaitu Australia sama Qatar. Maka dari itu gua ganti aja kedua negara ini dengan Costa Rica dan Meksiko. Langsung saja oke. Yang berarti lawan pertama Argentina adalah Bolivia. Gimana nih kehebatan negara Bolivia. Tapi sebelum itu guys, kita save dulu ya. Save-an yang pertama untuk Copa America ini. Oke guys, biar nggak ada dusta di antara kita, di sini gua tunjukin lagi ya, menggunakan level Legend. Videonya nggak akan gua potong untuk menghindari komentar yang menganggap ini level beginner. Ya, selanjutnya kita ke game plan my friend. Di sini Bolivia menggunakan 4-3-3 dan formasi original dari Argentina adalah 3-2-2-3. Pas banget guys, kalau level Legend, PES Indonesian sukanya menggunakan 3 back. Karena menurut gue lebih efektif sih, sesuai dari gaya permainan PES Indonesian. Jadi kita akan gunakan formasi original ini aja. Oke, mungkin udah cukup. Selanjutnya next match. Dan di sini kita lihat dulu tampilannya. Boom. Bajunya udah oke ya. Tapi ada yang belum real face tuh Bolivia. Dan apakah stadiumnya bisa diganti? Ternyata enggak, guys. Cuma bisa ganti waktu dan cuaca. Ya udahlah ya. Oke, my friend, langsung saja kita ke kick off. Level Legend. Let's go. Oke, guys, editingnya gua nggak akan terlalu banyak karena Copa America ini sebentar aja ya. Sama halnya seperti Euro. Jadi gua akan coba bermain realistis aja menggunakan sound effect yang ada di PES-nya ini. Jadi nggak kebanyakan edit, uploadnya jadi cepet deh. Oke guys, ini dia pertandingan pertama Argentina melawan Bolivia di Estadio Urbano Caldeira. Messi the God di sana dengan jenggot kambingnya. Akankah Messi bisa mewujudkan mimpi-mimpinya untuk membawa Argentina menjadi juara di Coppa Italia ini menggunakan level Legend? Ayo sih, lu jangan mau kalah dari Ronaldo sih. Tunjukkan permainan terbaikmu. Oke, para supporter di sana sudah memenuhi isi stadiumnya. Dan kita dengarkan dulu lagu kebangsaan dari Bolivia. Ya, selanjutnya kita akan dengarkan lagu kebangsaan dari Argentina.
Ya, kita bersalaman dulu seperti biasa, tetap junjung sportivitas pada pertandingan kali ini. Dan ini dia formasi yang digunakan oleh Argentina, 3-2-2-3. Semoga Argentina tidak hancur karena ini level legend. Ayo sih, jangan bikin malu Argentina. Jadilah sang juara. Oke, selanjutnya formasi dari Bolivia, 4-3-3. Kita tidak akan tahu bagaimana permainan dari Bolivia. Pastinya di level legend ini akan membuat kejutan yang sangat besar. Oke guys, sesaat lagi dan ini dia kick-off babak pertama akan segera kita mulai. Ya, bola diawali dari Argentina. Pasikan pendek, Kelso. Kembalikan lagi, coba kerjasama. Bermain cepat saja Argentina. Oper bola, Paredes. Berikan. Coba passing cepat lagi Argentina. Mencari rekan di sana, Saravia. Menunggu timing yang pas. Oke, tembak Martinez. Gol! Gol, 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 gol. Berhasil, berhasil, berhasil. Dalam hitungan menit saja, Bolivia level legend langsung bisa dibobol oleh seorang Martinez. Kita lihat di replay ini. Bagaimana operan yang sangat sulit menggunakan timing yang pas. Tidak offside dan boom. Hancur terkecur-kecur saja gawang dari Bolivia. Oke guys, langsung unggul 1-0 saja terhadap Bolivia level legend. Ya, langsung umpan lambung ke depan. Duel udara dapat lagi Argentina. Ayo, ada Kelso, cari rekan. Berikan, Paredes. Mencoba tenang, susun serangannya lagi. Karena yang kita tahu level legend pintar memotong bola. Dan kekuatannya lebih hebat 2 kali lipat. Wow, langsung bisa direbut dan ada yang terjatuh. Oke, kali ini Bolivia mendapatkan bolanya. Apakah yang akan dipikirkan level legend untuk menghancurkan Argentina? Oke, hati-hati, kosong di sana Argentina. Jagain-jagain, nice Saravia. Bawa bola, umpankan jauh. Sepertinya tidak bisa. Masih di Bolivia bolanya. Oke, hati-hati Argentina, tekan terus. Nice, come on, mainkan lagi. Coba passing, Kelso. Ayo so, ini dia, kepada Messi. Come on si, passingkan, Saravia. Ada ruang kosong ya di sana. Dapat, Martinez. Ya, umpan crossing. Waduh, bisa digagalkan. Bolanya bebas, kejar. Ya, dibuang dan ketakutan level legend oleh Argentina. Oke, lemparkan. Berikan. Paredes minta bantuan. Kelso, passingkan lagi. Kembalikan lagi, mainkan cepat. Messi, aduh kontrol bolanya Messi. Tumben Messi salah kontrol bola. Oke, kali ini bola di Bolivia. Memainkan mereka dari sisi kanan atas. Tarik ke belakang. Ya, langsung ke depan lagi. Hati-hati terhadap level legend. Awas, tanduk saja. Nice. Dapatkan lagi Argentina. Passingkan, Pezzella, berikan. Ayo Saravia, dapat. Gagal dan Bolivia lagi. Ramalho, passingkan dia, waspada Argentina. Mereka menyusun sebuah rencana berbahaya. Jangan biarkan itu terjadi ya. Awas, umpan crossing. Tekan, nice, ambil. Yes, malah jatuh, masih belum aman. Coba menekan terus saja Bolivia. Awas Argentina, awas, nice. Sigap saja Armani. Ya, coba tenang. Kita pendek saja Pezzella. Mencari rekan, berikan. Ya, Kelso, passingkan ke Messi. Ayo sih, berikan. Saravia menunggu Messi maju. Sepertinya tidak bisa. Susun lagi serangannya Argentina ke tengah. Langsung ke depan Martinez. Passingkan pendek. Malah ke situ dong. Waduh, kesalahan yang tidak perlu dari Martinez. Oke, hati-hati Argentina. It's not good. Yes. Masih bisa diamankan, untung saja. Mainkan lagi, berikan kembali. Kerjasama mereka, tujukan bola. Messi, passingkan ke Martinez. Dipotong saja bolanya. Itulah kelebihan level legend. Tapi Argentina juga bisa. Oke, berikan lagi. Dia malah kagak ambil dong. Ya, kejar terus, tekan terus Argentina. Wow, awas kosong di tengah. Hati-hati. Untung saja dia tarik ke belakang. Awas, mau umpan crossing. Ya, bisa lolos. Berbahaya. Wow! Ambil. Jangan biarkan. Nice. Langsung jauh ke depan. Ayo serang lagi. Ya elah. Dia kagak mau ambil bola dong. Ayolah Argentina. Kosong lagi di sisi kanan atas. Jangan biarkan. Waduh, diancam terus nih Argentina. Ambil. Hentikan mereka Argentina. Oh no. OMG. Luar biasa sekali kiper Argentina, Armani.
Penyelamatan yang sangat gemilang kita lihat di replay ini. Ancaman dan tekanan terus diberikan Bolivia level legend. Sungguh dahsyat serangannya ya. Untung Argentina masih bisa bertahan. Armani tampak marah-marah dia. Kenapa pertahanannya bisa longgar? Untung si Armani jago ya. Dan tentunya corner kick untuk Bolivia. Oke, corner kick seperti apakah yang akan dilakukan level legend? Waspada, waspada, waspadalah. Woo! Dia marah-marah, tandukannya gagal. Kita lihat di replay. Luar biasa level legend. Kemampuannya meningkat 2 kali lipat. Lebih agresif, lebih beringas. Dan juga lebih kuat tentunya. Oke, tentunya goal kick Argentina. Kita coba cari rekan yang kosong. Paredes. Ayo Des, pasingkan. Messi, coba gocek sih, nice. Kita ngocek lagi sih. Ya Messi, Messi, Messi. Wuh, masih Messi, 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 Messi. Ah, sayang sekali masih mengenai pemain dari Bolivia. Padahal permainan Messi sudah bagus sekali. Oke, dan babak pertama telah berakhir. Skornya 1-0. Argentina memimpin dari Bolivia. Sungguh level legend, benar-benar sangat menyusahkan ya. Harus bermain dengan sangat benar dan ini dia, penguasaan bola 50% sama. Oke guys, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go! Oke, ini dia babak kedua di pertandingan pertama Copa America. Menggunakan level legend melawan Bolivia. Oke, hati-hati halangin Argentina, nice! Ambil bola Sarafia. Mencari rekan. Paredes coba ke bawah. Otamendi. Ya pasingkan cepat. Waduh dipotong. Salah satu kelebihan level legend. Ayo jagain, jagain, jagain. Nice. Dapat bola lagi Argentina. Berikan saja. Ada ruang di sana. Ayo Martinez, 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 Martinez. Gak bisa nih. Ah, cepat sekali mereka menutup ruang tembaknya. Tanduk bola lagi. Ayo Tagliafico ambil. Ya ampun, sangat lambat sekali Tagliafico. Oke, kembali bola di Bolivia. Ya, memainkan bola di belakang. Menyusun serangannya lagi langsung ke depan saja. Tanduk bola. Argentina, siap-siap di depan terima ini. Pasingkan lagi, telat. Dan bola di Bolivia. Benar-benar berat ya level legend. Ayo, tekan, tekan. Wuh, lolos. Awas, awas, awas. Kosong di atas. Sarafia gagalin, gagalin. Mantap. Amankan bola. Oke. Okay. Nice, nice. Kita coba. Counter attack. Come on. Paredes. Coba giring bola dengan cepat. Ya, ada ruang di sana. Ocampos, Ocampos, Ocampos. Aduh. Lagi-lagi digagalkan, guys. Serangan dari Argentina. Bener-bener ya level legend. Sangat menyulitkan. Oke. Okay. Tagliafico kerjasama. Wuh, sampai terjatuh. Pelanggaran seat. Ya, yeah, langsung. Cepat saja. Berikan ke tengah. Lagi-lagi dia maju memotong bola. Sangat menyebalkan sekali level legend. Tanduk lagi ya. Oke, Alonso di sana. Berikan. Ada celah di sana. Come on, Martinez, Martinez. Gol! Gol, 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 gol. Akhirnya bisa gol lagi Martinez. Gila, setelah berkali-kali Martinez bolanya dipotong terus-menerus oleh Bolivia. Akhirnya Martinez bisa bebaskan dirinya dari penjagaan Bolivia. Dan boom! Gol kedua dari Martinez. Nice! Oke, pergantian pemain Bolivia. Ya, kita tarik Martinez dan Ocampos yang sudah lelah. Digantikan Aguero dan Dybala. Terima kasih Martinez atas 2 golnya. Oke, unggul 2-0 saja Argentina di babak yang kedua ini. Ya, kembali Bolivia menyusun rencana berbahayanya. Ada Faca di sana. Hati-hati benar saja. Awas, awas. Umpan crossing, umpan crossing, umpan crossing. Wow, wow, wow. Gila Armani, the best keeper Americano. Luar biasa pemirsa. Berkali-kali dia menggagalkan tembakan dan tandukan dari Bolivia. Kita lihat tandukan berbahaya di save dengan sempurna oleh Armani. Mantap sekali kiper ini. Percaya diri dan ternyata mempunyai skill tinggi. Oke, tentunya corner kick. Bolivia waspada Argentina dengan tandukannya. Karena sangat mengancam ya ini dia. Ditiju saja Armani. Bola masih didapatkan Bolivia. Awas, awas Argentina masih belum aman. Pressing ketat terus. Dan dia tarik ke belakang. Oke, passingkan lagi. Awas, awas, awas.
Lagi-lagi pengen umpan. Berbahaya, berbahaya. Kecil saja bagi Armani. Oke, Paredes di sana. Pasingkan dulu. Tagliafico berikan. Aguero, siap-siap Dybala, terima ini. Wow, di-tackling saja dengan sangat keras dan tidak pelanggaran. Ya, dapatin lagi Argentina. Operkan bola. Berikan Sarafia. Ada ruang di sana. Ayo si, Messi, Messi. Ini dia, Messi. Coba gocek dan lewati saja Messi. Ya ampun, sedikit lagi blessing dari Messi bisa masuk. Kita lihat di replay, usaha keras dari sang kapten melewati pertahanan Bolivia dan boom, tipis saja Messi. Sangat disayangkan, Bung. Oke, goal kick untuk Bolivia dan kiper langsung umpan lambung jauh. Ya, tanduk saja. Bolivia yang lebih unggul. Awas Argentina, jangan lengah. Tetap fokus. Ya, tangkap Armani. Yes. Mulai tampak putus asa Bolivia. Oke, gulirkan bola ke Otamendi. Coba pasingkan Paredes ke atas. Malah ke situ dong. Ya ampun, ini kenapa salah terus dah. Ayolah, jangan sampai merugikan Argentina. It's not good. Kosong lagi di bawah. Awas, umpan crossing. Berbahaya. Yes, ambil. Nice. Mulai kehabisan stamina Bolivia. Ya, kesempatan bagus Argentina. Terima ini Dybala. Come on, Dybala. Goal. Dybala baru masuk dia di babak kedua ini. Langsung bisa mencetak satu gol saja. Luar biasa Dybala. Bolivia level legend, tidak bisa menghentikannya. Kita lihat di replay. Umpan yang cantik dari Messi. Dybala lolos saja dan hupa! Gol! Dybala tebala-bala is good. Oke pemirsa, dimanapun Anda berada, skornya menjadi 3-0 melawan Bolivia level legend. Ya, kita kembali ke pertandingan lagi. Masih terus mencoba Bolivia. Gagal dihentikan. Lagi-lagi mau umpan crossing. Awas, amankan saja. Bolanya bebas. Berbahaya. Tidak. Masih beruntung saja gawang dari Armani. Kita lihat gempuran kembali dilakukan Bolivia. Ancaman-ancaman berbahaya. Tembak bola dan ditembak lagi. Berkali-kali gagal lagi. Armani, kita coba ke tengah karena di sana kosong. Oke, tanduk dulu Messi. Ya ampun Messi, kontrol bolanya. Oke, di atas. Bisa. Maju sih. Aduh Messi sudah lelah. Sarafia. Ya, open crossing. Aduh. Digagalkan dan menghasilkan corner kick untuk Argentina. Ya, ayo sih. Kita coba umpan, semoga berhasil Messi. Come on. Bim. Ambil. Dapat lagi Argentina ya. Coba mainkan lagi Messi. Benar juga dong. Offset ya. Aduh sisi. Oke, tentunya menghasilkan free kick untuk Bolivia. Oke, sudah menit-menit akhir dan tentunya Argentina berhasil menang dari Bolivia dengan skor 3-0. Wow. Level legend, guys. Gila. Kemenangan sempurna yang pertama untuk Argentina. Mantap jiwa. Oke guys, gua enggak akan skip videonya. Nanti gue akan tunjukin kalau benar-benar bermain di level legend. Oke, tapi kita lihat dulu highlightnya, my friend. Gila, gol cepat dong dari Martinez. Ini sulit loh guys kasih passingnya. Karena timingnya harus benar-benar tepat. Kalau nggak offside dong. Untung saja Sarafia dan Martinez bisa melakukannya. Nice, selanjutnya serangan dari lawan oleh Marcelo Moreno. Kita lihat tembakan yang tadi dari jarak sedekat itu bisa di-save oleh Armani. Gila nih Armani ya. Diam-diam dia luar biasa. Oke, selanjutnya percobaan lagi nih dari Bolivia. Justiniano. Liatin tuh, Armani. Gila guys, dua kali melakukan penyelamatan yang sempurna. Untung aja kiper Argentina jago. Dan si Justiniano lagi. Tandukannya masih ngasal ya. Tampak marah-marah dia karena tandukannya gagal. Oke, tentunya semua ini sangat menguntungkan untuk Argentina. Selanjutnya, percobaan tembakan dari Ocampos. Di menit ke-60 kita lihat bisa dihentikan.
Benar-benar kuat ya level legend. Oke, dan ini gol dari Martinez. Berkali-kali dia dijaga ketat oleh pertahanan Bolivia. Akhirnya bisa meloloskan diri juga. Martinez. Emang mantep dah ya Martinez. Oke guys, selanjutnya percobaan dari Marcelo Moreno. Kita lihat umpan crossing dan tandukannya lagi-lagi Armani. Menjadi pengganggu untuk Bolivia. Sangat-sangat yahut kiper Argentina. Oke, ini dia percobaan dari Messi. Sudah berhasil lewati pertahanan dan tembak placing. Sayangnya masih tipis guys. Dan ini dia gol terakhir dari Argentina. Dybala yang baru masuk langsung bisa membuat hancur Bolivia begitu saja. Finishing yang bagus dari Dybala. Tepat dan gol saja. Oke, ini dia serangan lagi dari Bolivia. Menekan dan terus menekan. Hanya kegagalanlah yang didapatkan Bolivia. Sangat kasihan. Oke, ini dia hasil dari keseluruhan pertandingan tadi. Bolivia menang penguasaan bola dengan tembakannya 6 sama ya. Gila guys, level legend benar-benar menantang. Luar biasa, benar-benar harus bermain taktik oper yang sempurna. Kalau salah sedikit saja, bisa-bisa langsung gagal. Oke, ini dia di match pertama. Argentina menang 3-0 dari Bolivia. Paraguay Uruguay imbang. Kolombia Brazil 0-1. Venezuela 3, Ecuador 1. Chili 1 dan 3 Peru. Meksiko 3 dan Costa Rica 0. Waduh, persaingan yang ketat juga ya di Copa America ini. Sangat-sangat menarik. Dan tentu saja Argentina berada di puncak teratas grup A. Mantep dah, yeah. Oke guys, dan lawan selanjutnya adalah Uruguay. Tapi sebelum itu, gue pengen tunjukin dulu kalau benar-benar bermain di level legend. Misalkan ada yang komen nih, itu sih bukan level legend, tapi level profesional. Wah, berarti udah gila tuh. Gua mainnya udah mau setengah mampus. Otak sangat bekerja keras guys melawan level legend. Gua nggak tahu nih apakah bisa menang dari Uruguay ya. Ya udahlah ya, untuk next episode nanti kita akan coba lagi. Oke my friend, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton, semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.